Kita jumpa lagi di channel Pojok Kelas. Lagu tadi adalah lagu Terima Kasih Ya Tuhan dari Ate Mahmud. Isi dari lagu tersebut adalah wujud syukur kepada Tuhan. Kita bisa makan, bisa minum, dan bisa beraktivitas itu karena nikmat dari Tuhan. Pada lagu Terima Kasih Ya Tuhan, di sana ada tanda yang menghadap ke kanan dan menghadap ke kiri. Dua tanda tersebut adalah sebagai tanda untuk tekanan nada kuat dan nada lemah. Tanda yang menghadap kiri artinya adalah tekanan nada kuat perlahan-lahan melemah, dan tanda yang menghadap ke kanan yaitu tanda yang artinya tekanan nada lemah. Pada lagu tersebut juga tertulis birama 2/4. Secara alami, tekanan kuat terdapat pada ketukan pertama, sedangkan tekanan lemah pada ketukan kedua. Silakan kalian nyanyikan lagu Terima Kasih Ya Tuhan dan akan kakak iringi dengan recorder. Sudah siap? 1, 2, 3. Sekarang kakak akan iringi dengan gitar ya. Itulah tadi materi tentang tanda untuk tekanan nada kuat dan tanda untuk tekanan nada lemah. Sampai di sini dulu dan sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Bye!